Bagi sebagian orang, tentu sudah tak asing lagi dengan sosok Mimi Peri. Ya, pria asal Kendari tersebut merupakan selebgram yang kerap tampil nyeleneh dalam berbusana. Sebelumnya, ia mulai dikenal lewat postingannya yang jenaka dan kehaluan akan dirinya menjadi seorang bidadari. Di momen Ramadan ini, pria bernama asli Ahmad Jailani tersebut membuat konten tadarus yang disiarkan live di TikTok. Potongan video saat Mimi Peri tadarusan juga diunggah ke akun Instagramnya. Sontak, unggahan itu menuai beragam pujian dari warganet. Dilansir dari akun Instagramnya Senin 3 April, terlihat Mimi Peri memakai baju koko saat melakukan tadarus. Dirinya begitu lancar saat membaca Al-Quran. Suara Mimi Peri pun terdengar merdu ketika melantunkan ayat-ayat suci. Terlihat beberapa orang juga langsung memberikan gift ke akun TikTok Mimi Peri. Melihat unggahan tersebut, banyak warganet yang memuji dan mengapresiasi Mimi Peri. Bahkan, para warganet menyebut jika Mimi Peri terlihat begitu berbeda dengan penampilan biasanya. Mengaku masih belajar, para warganet juga turut memberikan dukungan kepadanya. Nah, gimana tanggapan kamu, Sobri? Tulis di kolom komentar.